selamat datang di channel YouTube aku Cika Idris. Au. Ini aku lagi sama Abang. Kita lagi di mana, sayang? Kita lagi di mana? Lagi di Mall Matahari. Ngapain panas? Lagi nyobain jaket. Coba beli. Tahu ada yang cocok. Beli apa nyobain dong? Bagus. Bagus. Aku sih nggak ada pengen ngeliat apa-apa. Mau lihat film nggak? Halo guys, kembali lagi di channelnya Cika Idris. Sekarang kita lagi di Mall dan Mogot, lagi jalan-jalan. Ya biasa nyari-nyari yang mau dibeli. Siapa tahu ada yang murah gitu, promo kan, promo COVID, siapa tahu. Hai. Hai. Nih gue mau lihat ke XX1 dulu. Guys, kita keluar akhirnya dari mall ini. Karena kenapa sayang, mallnya kenapa? Pi. Kata abang maunya nggak ada apa-apa, jadi kita keluar, kita mau makan dulu, nanti abis itu kita mau lanjut belanja bulanan di hari-hari. Oke, hey guys, kita keluar dulu ya. Hai. Lapar banget. Jadi abang mau makan, katanya lapar. Kentangnya tebel-tebel. Kayak apa tebel-tebel? Kenyang. Ini nasinya. Minta lagi aja sambalnya sayang, sausnya. Nah ini enak. Kentangnya panas. Aku bikin foto. Hai guys, jadi aku hari ini abis selesai makan sama abang. Terus ini kayak mau maghrib gitu, rencananya sih mau beli belanja bulanan. Cuman gak tahu deh jadi atau enggak. Soalnya takutnya udah malam. Karena kan seperti biasa kalian tahu, semenjak COVID pasar swalayan, jadi dia dapat begini kan sayang tuh, jadi tutup gitu kan. Nggak tahu sih ini sayang, kamu fotoin aku kalau nyampe. Dia bisa digeser ke kanan jadi panjang. Kita update ya, bye. Halo malam guys, hari ini gua habis muter-muter ke rumah temen Bokin. Terus kita ada beberapa jam di sana makan bakso. Kita
sayang buat dia. Terus kita ke Mall Dan Mogot juga tadi makan di Burger King. Enggak, kita ke Dan Mogot cuma bentar doang. Oh iya, ke Mall Dan Mogot. Cuma keliling-keliling doang, numpang ke toilet enggak jelas. Uh-huh. Terus ke FX1 mau nonton tadinya Godzilla versus King Kong, tapi jamnya udah kesorean takutnya. Dan juga keluar-keluar malam soalnya COVID kan mall cepat tutup, ya kan? Uh-huh. Jadi takutnya ribet. Terus juga ribet juga bangkunya harus jauh-jauhan. Uh-huh. Makanya agak males, yaudah akhirnya. Enggak, kalau kita keluar nih dalam keadaan mau tutup, itu kan jalan kaki eskalator kan udah pada mati. Udah gitu jalan ke parkirannya jauh banget, inget gak? Kita sering banget di Tang City kayak gitu. Akhirnya kita keluar Mall Dan Mogot. Di samping Mall Dan Mogot kan ada apa? Ada Burger King, kita mampir, kita makan sebentar. Kita Akhirnya tadi kan aku bilang abis makan Burger King kita mau ke hari-hari. Hari-hari, tapi nggak jadi. Karena takut COVID juga kan, mall tutup dan nantinya parah juga kan hari-hari kan. Jadi diganti? Diganti mungkin minggu depan. Ke hari-harinya belanjanya? Uh-uh. Nah, hari ini tuh kebetulan ulang tahun my sweetie. Ini ulang tahun dia. Makanya ya, nemenin dia lah kesana kesini walaupun capek hari ini, tapi yang penting dia seneng aja sih. Dia tuh orang yang udah nemenin gua 8 tahun inilah, dari 2013. Pokoknya dia tuh the best banget lah, lope-lope. Kenyang umur ya sayang, sehat terus, lancar rezekinya. Udah sayang, selesai hari ini. Kita sambung minggu depan, mungkin nemenin dia ke hari-hari buat belanja kebutuhan sebulan sama sehari-hari. Padahal apa kebutuhan bulanan aku udah habis banget dari berapa minggu yang lalu ya sayangnya. Isi kulkas aku juga kosong banget. Apa sih sampai kayak kadang tengah malam mau ngemil gitu, gue biasanya ngemil sampai nggak ada, cuma tinggal air putih doang di kulkas, nggak ada apa-apa. Biasa kulkas gue tuh penuh banget ya sayangnya. Sampai ini enggak. Kita tuh orang yang doyan badok. Aku doang apa kamu doang? Berdua lah, kalau kita tuh nggak ada badok kan nggak bisa. Ya bisa, benar. Kita adalah pasangan terbadok. Terbadok apa artinya? Rakus. Tapi aku dulu pas pertama kali ketemu kamu nggak rakus. Masa? Iya. Sama lah, buktinya sekarang rakus. Berarti dari dulu udah rakus lah ya. Berarti aku rakus gara-gara ketularan kamu. Wah juga. Jadi gitu guys, jadi tadinya gue mau sambungin vlog ini ke belanja bulanan. Cuma ternyata tadi pas di Burger King itu waktunya agak mepet. Dan gue kalau ke hari-hari itu gak bisa cepet ya Sam ya. Gak bisa diburu-buru gitu, belum lagi antrian di hari-hari. Hari-hari itu gak pernah sepi ya. Karena harganya tuh murah. Harganya bener-bener murah, grosir. Soalnya dia tuh sering diskon, beli 2 gratis 1, beli 1 gratis 1. Udah gitu, belum lagi dia kadang diskon 50% ya barang-barangnya. Jadi dia gak pernah sepi. Jadi kalau misalnya tadi gue kesana jam 7 malam, paling baru keliling satu putaran aja udah tahu-tahu di jam 9, sedangkan jam 9 tetap kesana. Jadi kita kadang jam 8, iya, jam ribet lah belanja kalau udah diburu-buru tuh males. Jadi kita mau lanjutin vlognya atau bikin vlog baru untuk belanja bulannya di insya Allah di minggu depan, hari Sabtu. Itu gue juga mau bilang terima kasih kepada bayi besar gue udah nemenin gue jalan-jalan ke rumah teman gue tadi, ke sahabat gue kuliah, semenin gue gak jelas muter-muter, walaupun dia agak bete di mukanya, soalnya dia tuh orangnya susah banget diajak kemana-mana. Ya, kenapa sih? Kamu susah banget diajak kemana-mana? Males aja. Kenapa? Ya males. Covid, gak covid, dia tuh orangnya kayak gitu guys. Bahkan kita nih pacaran 8 tahun, kita gak pernah tuh ke puncak. Ayo, bener gak? Kita gak pernah puncak guys. Kalian yang pacaran pasti pernah dong ke puncak sama pacar. Kita gak pernah sama sekali, beneran, sumpah kita gak pernah, ya kan? Kenapa? Kamu pengen banget ke puncak tapi kamu gak mau, kenapa? Aku udah malas aja, bosan juga jalan-jalan kayak gitu. Oh, berarti kamu bosan? Aku enggak, karena gak pernah. Ya, masih banyak tempat bagus selain puncak kali. Berarti kamu sering ke puncak dong kalau bosan? Ya dulu, ya dulu waktu masih zaman nongkrong sama anak-anak. Masa sekarang udah pada gak nongkrong. Sama mantanmu? Gak pernah. Bener? Masuk. Terus, apa lagi? Udah sih gitu aja. Terima kasih buat abang udah nemenin aku jalan-jalan hari ini. Selama covid tuh gue gak pernah keluar-keluar guys. Gue bener-bener kayak bete banget di rumah. Gue sampai kayak, ayo dong bang keluar. Ya Allah, gue mau gila kan gak di rumah terus. Ayo.
ayo dong keluar sekali-kali. Dia tuh susah banget diajak. Gue tuh kayak harus marah-marah dulu guys, harus ngeluarin semua emosi gue, harus gue marah-marahin dulu baru dia mau. Ya udah ayo. Kalau nggak gitu dia nggak bakal mau. Gue tuh mau gue harus ngeluarin jurus-jurus gue dulu baru dia mau nemenin gue jalan, bener nggak? Berarti kita minggu depan hari-hari ya. Oh ya, belum lagi ke rumah teman apa yang satu lagi yang lagi. Ya udah besok minggu depan. Oke guys, segitu dulu kegiatan gue hari ini sama Abang. Jangan lupa di like. Ih, subscribe dulu ulang. Oh, iya, jangan lupa di subscribe, like, share dan salah. Di subscribe, like, comment, share. Ulang. Lupa, jangan lupa di subscribe, like, share dan di komen ya. Share semua ke media sosial kalian. Supaya kedepannya kalian bisa update terus. Video terbaru dari Cika Idris. Dah. Aku gak licu.